Sambut tahun baru 1446 Hijriah, Kepala Kanwil Kemenang Kalimantan Selatan ingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan spiritualitas. Tahun baru Hijriah menjadi penting untuk dimaknai karena menjadi refleksi umat manusia guna menjalani satu tahun ke depan agar lebih baik lagi. Kepala Kanwil Kemenang Kalsel, Muhammad Tambrin, mengajak masyarakat untuk memohon keselamatan dan kedamaian sesuai dengan moto Kalsel Babu Salam. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk menambah ketakwaan dan meningkatkan kualitas karakter. Untuk tahun baru Islam ini, kita kembali bahwa ini adalah memulai, jadi menutup akhir tahun dengan doa dan ampunan kepada Allah. Dan memulai tahun ini, kita berdoa semoga khususnya masyarakat Kalsel Babu Salam selalu mendapatkan keselamatan sesuai moto Kalsel Babu Salam, salam keselamatan, artinya kemudian salam kedamaian, salam keberkahan. Jadi mudah-mudahan masyarakat Kalsel selalu dalam kedamaian, kesejahteraan, dan kondusif. Doa kita bersama untuk masyarakat Kalsel. Tahun baru Islam juga harus dijadikan wadah perenungan untuk mengintrospeksi diri sejauh mana yang telah dilakukan dalam setahun terakhir, di mana tahun baru Islam 1446 Hijriah. Sujianto, Banua TV Kota Banjar Baru melaporkan.